Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan ibadah saum, Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian menjalankan ibadah saum kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah saum itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Garis bawahi ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa Allah menyampaikan demikian? Karena saudaraku, tabiat manusia itu akan merasa betah, akan merasa ringan menjalankan satu kewajiban, satu perintah, satu misi, satu tugas, kalau dia merasakan ada banyak orang lain yang terlibat dalam misi itu bersamanya. Kalau kita beribadah sendirian, maka akan terasa sangat berat. Tetapi ketika ibadah itu bareng-bareng, rasa berat itu menjadi tiada. Salat sendirian, biasanya salat itu berat. Kalaupun dilakukan oleh kita, kita tidak akan bisa lama-lama ketika salat sendirian. Tetapi ketika kita salat berjamaah, maka semangat itu menjadi muncul. Kita bisa salat rame-rame. Kenapa? Karena bersama dengan orang lain yang berjamaah. Begitu juga dengan ibadah yang dilakukan secara sendirian. Ibadah saum yang dilakukan secara sendirian akan terasa berat. Melihat kanan, kiri, depan, belakang, semua di sekitarnya enggak berpuasa. Yang berpuasa hanya aku saja, berat rasanya. Tapi kalau kita melihat semua orang di sekitar kita menjalankan ibadah puasa, maka rasa berat itu akan hilang. Itulah hikmah dari ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki retorika yang sangat ideal ketika mengungkapkan, memerintahkan satu perintah yang akan dirasakan berat, maka Allah menyertai dengan ungkapan yang akan meringankan rasa, meringankan orang yang menerima perintah itu. Dia akan merasa ringan, dia akan merasa mudah saja melakukan perintah itu, yaitu ketika perintah itu dilakukan secara bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kalian berpuasa. Tapi jangan khawatir, puasa itu diwajibkan bukan hanya kepada kalian, orang-orang sebelum kalian juga berpuasa. Jadi kalau kalian tidak berpuasa, apa istimewanya kalian daripada orang-orang sebelum kalian? Berpuasa adalah ibadah jama'i. Disinilah pentingnya membangun ruh jama'i, membangun kebersamaan, membangun amal jama'i ketika kita melakukan ibadah. Salat yang utama adalah salat yang berjamaah. Dakwah yang utama adalah dakwah yang berjamaah. Kaum muslimin yang utama adalah kaum muslimin ketika ada dalam sebuah jamaah di bawah kepemimpinan seorang imam. Puasa yang utama adalah puasa bersama-sama, puasa jamaah. Buka yang utama adalah buka berjamaah, disebut buka bersama. Kebersamaan itu adalah indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama dengan orang yang mau berjamaah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.